Pemirsa, saat ini aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai Bali kembali dibuka. Namun pihak Angkasa Pura tetap siaga karena bandar udara bisa sewaktu-waktu ditutup lagi karena Gunung Raung masih erupsi. Buka tutup kegiatan lepas landas dan mendarat pesawat di Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar terpaksa dilakukan sebab abu vulkanis Gunung Raung masih mengancam. Pukul 4 sore tadi Ngurah Rai kembali dibuka setelah ditutup selama 6 jam di hari yang sama. Pihak Angkasa Pura tak bisa memastikan sampai kapan buka tutup ini berlangsung sebab semua bergantung pada erupsi Gunung Raung di Jawa Timur. Aktivitas penerbangan di Pulau Dewata sudah terganggu selama 3 hari. Akibatnya calon penumpang yang sebagian wisatawan asing terpaksa menunggu di bandara. Banyak karena ada laporan dari BMKG kepada beliau-beliau dan mengatakan bahwa perkembangan ke depan dan mulai saat ini juga membaik. Debu-debu sudah tidak ada di Bandara Udara Igusti Ngurah Rai yang sekarang berposisi ada di sebelah barat daya dari Denpasar. Kalau dari Gunung Raung posisinya di arah Tenggara.